Kok ibu-ibu pengajian di RT sini belum pada datang ya? Biasanya kan kalau ada yang meninggal mereka selalu datang. Ogah, ngapain? Elisa itu jelas-jelas jahat sama anaknya. Biarin aja dia ngerasain akibatnya. Iya, Bu, biar tahu rasa. Saya sih ogah datang. Dia itu ngelantarin anaknya, Bu. Dia lebih memilih karirnya. Iya, iya, Bu. Saya juga sempat lihat sih video akunnya Elisa. Dia tuh tega banget ngelantarin anaknya sampai-sampai anaknya meninggal, Bu. Abis gimana ya, Bu? Ini kan masalah kematian, Bu. Iya. Kita wajib datang, Bu. Kalau kita datang ke sana, berarti jelas-jelas mendukung dia dong. Bu, yang jahat kan emaknya. Anaknya kan gak punya salah. Kasian banget sih Kenji ya, Maya. Gak nyangka deh dia bisa meninggal cepat ini. Tapi yang lebih kasian itu Ana. Ana kan sayang banget sama Kenji. Udah nganggep Kenji kayak anak kandungnya sendiri. Semua orang di komplek ini juga udah pada tahu kan? Ih, ngapain? Ih, saya mah kalau ngeliat mukanya Elisa bawahnya pengen gaplok aja tau nggak? Ih, udah deh Bu, kita pulang aja Bu. Ngapain ke sana? Ngapain lagi buat mereka coba? Oh, ini hukuman buat dia Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kok ngomongnya kayak gitu sih Bu? Istighfar Bu. Tega banget. Bu, kalau emang ibu benci sama Elisa, ya gak usah jahat dong sama anaknya. Apalagi udah almarhum kayak gini. Kan kasihan Bu. Lagian Kenji itu gak berdosa. Emangnya ibu-ibu gak mau apa? Hadir terus ngedoain Kenji. Lagian mana ada sih Bu. Seorang ibu yang gak terpukul kehilangan anak kandungnya sendiri. Ya udah deh Bu, yuk masuk. Yuk, ayo. Ayo Bu, masuk Bu. Kenji udah meninggal. Meninggal begitu aja. Bib, itu semua salah Mbak. Harusnya Kenji Mbak yang ngurus. Mbak mau ngasih ke Elisa. Tuh biar supaya Elisa tuh bertanggung jawab jadi ibu, biar dia berubah. Ternyata Mbak salah. Kenji jadi meninggal, ini semua salah Mbak. Kenji maafin Om Maya. Elisa egois. Mbak, ini bukan salah Mbak. Kita harus sabar, Mbak.
Mungkin Allah lebih sayang sama Kenzi. Makanya Kenzi diambil. Ibu. Udah ya. Kita semua juga sedih. Kita semua juga kehilangan Kenzi. Tapi kita harus ikhlas, Bu. Kenapa sih, An? Kenapa semuanya harus terjadi? Kenapa harus Kenzi ambil? Masih kecil, Allah. Bu Ana, maaf Bu. Di depan banyak wartawan, Bu. Permisi, Bu. Wartawan? Wartawan tidak boleh menerobos masuk kita ke dalam. Kita cuma wawancara Bu Elisa, Pak. Tetap tidak bisa. Bu Elisa, 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 Bu Halo, Bay. Elisa. Elisa. Kalian ini apa-apaan sih? Punya perasaan nggak? Hah? Ini keluarga lagi berduka. Kalau misalnya anak kalian yang meninggal, mau diginiin? Nggak mau, kan? Pak, bawa mereka keluar aja, Pak. Pergi! Ayo, Pak. Lo lihat kan perbuatan lo? Kenapa sih lo harus kasih tahu soal Kenzi datang ke lokasi gue? Kan bisa lewat telepon. Lihat, karir gue jadi hancur gara-gara lo. Kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Yang ada di otak kamu itu cuma kakek kamu. Kamu gak melihat itu Kenzi belum dimakamin. Aku males ngebahas ini sama kamu. Sekarang aku mau fokus sama Kenzi, anak aku. Lisa, Mbak. Kasihan Kenzi. Kenzi, Kenzi cucu oma.
yang tenang kamu di sana ya sayang ya. Kenzi sayang, maafin Mama Ana. Mama Ana yang salah, Mama Ana ninggalin kamu, maafin Mama Ana. Kenzi, Kenzi maafin Papa Kenzi. Semua salah Papa. Papa gak bisa jagain kamu dengan baik. Iyalah. Semua ini emang gara-gara kamu. Salah kamu. Akan datang ke lokasi kerja. Dan lihat sekarang, karir aku hancur gara-gara kalian. Bisa gak sih kamu gak usah ngomong kayak gitu? Mau kenyataannya kok. Tahan kamu ya, masih mikirin karir. Udah Ana, Eliza jangan ribut di sini. Mendingan sekarang kita sama-sama aja berdoa untuk almarhum Kenzi biar almarhum diterima dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga udah dong.